Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Al-Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru, para asatiz, pimpinan majelis taklim Raudatul Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus bapak dan ibu jamaah majelis Raudatul Amin yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang ngiring pelunggu sami, untuk mari terlebih dahulu kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lek jelo sak mangkin niki tiang pelunggu sami tetap diicani nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat sempat sehingga tiang pelunggu sami bisa hadir di majlis yang mulia niki, majlis taklim Raudatul Amin. Mudah-mudahan apa yang tiang pelunggu sami laksanakan niki mendapatkan ridho, rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki tiang baru pertama kali hadir bersama pelunggu. Mudah-mudahan ini menjadi bukan pertemuan yang pertama dan bukan pula pertemuan yang terakhir. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala icanin pelunggu sami adit sak mau bedait baik oleh dunia sampai akhirat. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiang melihat pelunggu sami niki wajahnya cerah-cerah. Samame gagah-gagah nggih. Saknina paut-paut inges-inges. Lagu nyalak sampun lingsir dah laku nggih. Sampun lingsi ya teparan dedare laik nggih. Lagu dakak jak dedare laik masih ingas. Masih salah. Ya. Dakak jak dedare laik ya masih te bermanfaat. Masih te icanin bau toko lelek majelis taklim. Penuh dengan paut, penuh dengan inges. Lagu sak paut sak inges ni ke tu tawon oleh konser. Nggih. Tu tawon oleh konser. Arak sa oleh bar, arak sa oleh diskotik. Lagu alhamdulillah nggih. Bapak-bapak nggih, pelunggu sami oleh majelis tak? Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu niki kita niatkan sebagai silaturahmi. Tiang kediri oleh tiang niki nggih datang lek driki lek rundun aran niki nggih. Oh, karundun nggih masyaallah. Salah-salah aran gubuk boleh lombok tengah ni gingin. Ya. Arang gubuk masih ni ke kuang bawi arang. Ya. Arang dusun petu arang.
arak masik, arak malik niki dusun kenculit darah nggih, ya Allah, macam-macam ya. Suatu saat tiang nike menghadiri takziah oleh sopo kuburan nike nggih, nike tahun oleh jelantik undangan tuang guru Supardan Kasiran nggih. Nah, pembawa acara nike menyampaikan zikir dan doa akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Muharrar Iqbal Kediri bahasa. Takziah akan disampaikan oleh Tuan Guru Ndet yang seputaran titik-titik dari Tain Petu Huning coba ini. Hiaran dusun dengar nggih. Hiaran dusun. Hiaran dusun ganja desa dari Tain Petu ini. Tiang kan dari Kediri. Monika dari Tain Petu ini. Salat pendek sebutan ni ke? Den salah. Yalah pun perlu sembe aran dusun niki salah-salah. Nggih. Mun sampun tersebut baun teganti. Aran kanak doang bangun begenti. Mau apa lagi aran dusun, aran desa, aran tau takak tuh. Sebab nike nama juga mendatangkan rahmat dan keberkahan. Ya pun arak tradisi dengan tau laik, mun sampun berhaji langsung genti aran. Gih? Ah, kadang-kadang laik masih bajang aram pigong aran nggih. Ah, ada menjari haji tegenti jari Haji Abdus Salam, Haji Abdul Rahman, Haji Abdul Karim. Andine masih kena aran Haji Pigong begak dijot dengan nggih. Ya ambil lumbar Haji Pigong nike unin kurang berkah nggih. Ah, cuma memang sebagian masyarakat kita ya demen sak kadu penjelek-jelekan nggih, sapi iaran dengan pigong munin poh nggih nggih, Aminah haran dengan mine kunin ya, Fatimah haran dengan bente kunin nggih, ya Allah nggih. Nah niki tidak boleh dalam pandangan agama kita ya. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan ada kita saling mengolok, mengejek nama daripada orang ada yang atau kita memanggil orang yang bukan dengan nama panggilannya. Ya sila lunggu sami munte menuntut lahiran si inak de. Nggih. Maka pelunggu diakehkahkan ya, tekuris ya pun ada istilah ngurisan ya, lalu pelungguh diberikan nama yang bagus dengan harapan dengan nama nike mu pelungguh ya te turas ya, dengan searan dengan saipin aran nike ane teparanan Syafi'i ya tenuras ade bije niki bau marantan Imam Syafi'i Syafi'i ya. Anden teparanan ya Muhammad aden bau nuras berbentan sifat karakter jiwa marak Nabi Muhammad sallallahu. Lagu munoh le gubuk lain cerita. Muhammad nika gamet jari ya. Muhammad nika gamet ya. Ya. Fatimah Fatimah Nabi ya. Bente nggih. Allah karim. Aminah minek, Ibrahim berem munin ya. Macam-macam jari nggih. Nah niki harus kita jauhkan. Ini tekanggu Bapak dan Ibu, tidak boleh, tidak boleh. Nah disinilah tugas daripada kita sebagai orang tua tiang pelunggu sami mengajarkan kepada bija jari tiang pelunggu sami nike hal-hal yang sederhana tetapi memiliki dampak yang besar
untuk kehidupan tiang pelungguh sami. Nah, bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu tugas dengan toa tiang pelungguh sami sejari dengan toa nikah adalah ayuh sina ismahu, gih, solah-solah hentan teparanan bijen, ya, solah-solah hentan teparanan bijen. Bila perlu ambilkan dari Al-Quran, ya, dari Al-Quran. Lagu tidak semua selekan Al-Quran ke solah. Ada sopo dengan aranan anak, ya, syaitanir rajim munin, gih, syaitan. Yo maka syaitan sembarangan anak kan Al-Qur'an lekan niki unin, ya. Arak Malik sak paranan anak ngaran Tony. Yo maka Tony tebaitan lekan syaitanir rajim Tony. Tony kena nikah nggih. Adek-adek nak turut marani nikah nggih. Jadi itu tidak boleh. Jadi ambil nama-nama yang bagus, ya. Mara entan Allah Subhanahu wa taala memberikan nama kepada makhluk-makhluknya, kepada malaikat-malaikatnya yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sak kedua tugas dengan toa tipak bijen jarin nika adalah dendek lupa aden saajah bije jarin, terutama pengajahan tentang sembahyang. Tentang sembahyang. Ya. Bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alimu auladakum, ya, didik bije jarim nike, ya, bis solat dengan sembahyang. Nah, mun sampun berumur 7 tahun, 10 tahun, 4000, ya, amun degawe sembahyang nike 4000, kanggun te empuk ke, lagu. Pengempukan yang mendatangkan rasa kasih sayang, bukan pukulan yang mendatangkan mara bahaya, bukan pukulan yang membuat dia menjadi menderita, apalagi mendatangkan kemudaratan. Ya kembin sembahyang niki menjadi perkara utama, karena memang tujuan penciptaan kita manikalah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi selaku makhluk-makhluk niki bapak dan ibu, ia terciptaan sidi sedalah taala aden sa pada ibadah. Cara di ibadah temanikan sidi sedalah ta'ala, ya, adalah dengan kita solat bapak dan ibu, sembahyang, solat, ya. Tidak ada cara ibadah yang lain, ya. Cara ibadah paling utama nika adalah dengan kita melaksanakan solat. Sehingga mendek ketau berbentan sembahyang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbahasa bersabda, ya. Nabi manikalah tak, Nabi basen Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, solu kamaro aitumuni usolni. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Bermin tante seriuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sembahyang. Sementara pelunggu sami di tuah bedait, di tuah nyerminan, di tuah tangga pidion, di tuah boye poton. Carente ikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan kita belajar, dengan kita menghadiri majlis taklim marak sak mangkin niki, ya, ya tahun terbahas isi para ulama, ya tahun terbahas oleh pondok-pondok pesantren, oleh perguruan tinggi, oleh TK, oleh TPQ, bahkan bapak dan ibu di tempat-tempat yang tiang pelunggu sami anggap jauh berniat milih berajah sak solah tentang agama niki, Allah buat itu terasa dekat. Maka bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muntuah sampun tiang pelunggu sami nika bapak dan ibu nggih memberikan pengajaran tentang sembahyang, maka ini harus kita pelihara. Ndek kanggo tutup engkah tiang pelunggu sami sajadi dengan toa harus tewarisan.
harus te warisan. Dia dapat kepeng benang, dia dapat bangkat doang tu warisan, tiba bijak jari. Lagu endah ilmu pengetahuan. Sebab Nabi Allah Taala bermanik. Fakhalafa min ba'di mukhalifun nadau salat wa taba'u syahawat. Fakhalafa min ba'dihim. Lemak bapa dan ibu, sepeninggal tiang pelungguh sami niki, pelungguh sami berembe-rembe kemelet irup marabasan Khairil Anwar tahun 45, aku ingin hidup 1000 tahun lagi yunin ki. Aku ternyata dia sampai 1000 tahun. Bahkan dia sampai 60 tahun umur Khairil Anwar mati. Sastrawan, ya, seorang sastrawan irup lek tahun petang dasi lima, ternyata dan sampai 65 mati mimpinya. Lagu angan mele ibu irup 1000 tahun. Ya. Nah, lunggu sami niki, apalagi sak sampun wah merirap diri lingsir meranik enggi, maka perlulah kita siapkan generasi anak-anak kita. Aden sak tetap ingat sembahyang. Ya, sebab sembahyang niki adalah merupakan perkara wajib ning kanggo tebili ning kanggo ditegawe dalam keadaan apapun pelungguh sami. Nggih, dalam keadaan pelungguh sami sehat, lebih-lebih marang niki nggih wajib sembahyang. Dendek desak sehat, penyengken sakit. Pelungguh sami sakit juga wajib sembahyang. Dalam keadaan kita berperang sekalipun wajib sembahyang. Ya. Nah, tata cara sembahyang dalam keadaan perang diatur oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sakit pun demikian. Amun pelungguh dia tahu nganjeng ya, tokol tante. Amun dia tahu tokol ya, ya dia tinduk. Amun tinduk lawan pun ngimpi salah jarin tinggi. Nah, jadi ndek tinduk, saran dengan tinduk niki berarti orang pejamkan mata, nak berbaring. Ya, amun ndek tahu berbaring, ya sekedar menggunakan isyarat. Amun ndek tahu kadu isyarat, kadu angen. Nggih. Amun ndek wah tahu kadu angen, berarti sida disembahyangin, nggih. Ite disembahyangin si batur. Nggih, to sa paling julu tahu tuh, ya. Sa paling julu, ya. Lae ya denuah taek santren denuah taek masjid makin paling julu tahu sa, nggih. Demen wah ngembilinan, itu pun munarak dengan sembahyangan. Ya, sebab saaran sembahyang sopok jenazah, sopok mayit tersembahyangin isi dengan penuh tergantung amal ibadah kenyekan oleh bawun dunia. Andin pacu dengan nike girang juk masjid, girang juk santren, gawe sembahyang, maka insya Allah menun gembilinan, Allah gerakkan orang, Allah gerakkan hatinya untuk mensalati daripada jenazahnya. Be conton, arah-aran Syekh Ismail Haniyeh, seorang pejuang Palestina, wik nike ngih, Syekh Ismail Haniyeh, arah Malik aran Syekh Yahya Sinwar, dituah bedahit, dituah bedahit kerja dengan nike, ya, bersalam dituah, saling seremin dituah, lagu menun terdengah yang ngembilinan, selapu dengan sedunia sembahyangin jenazah, arak sak langsung dengan cara, ya, as-salatu alal mayyitil hadir, bahasa nike ngi, ya hadir, langsung tangga jenazah nike, andangin jenazah, lek julung pun sembahyangin. Arak sa sembahyang as-salatu ala ya mayitil gaib, sa sembahyang wah ngembilinan sejelo lagu nini mentelah dengan sembahyang seluruh dunia sembahyang, ya, sembahyangin jenazah dengan niki, padahal dia tuah bersalam, dia tuah saling sermin, dia tuah saling seriuk, dia tuah lagu makan bau dengan sedunia sembahyangin jenazah. Ya kembin nika lantaran Allah gerakkan hati orang di seluruh dunia akibat jenazah niki waktu irup ya soleh, ya pacu bapak dan ibu ya soleh pun dengan tiang pelunggu sami
mudepacu ngaji marak niki insyaallah ya demak dementu umuman penunggu sami inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya telah meninggal dunia ya inak sai misalnya bapak sai niki oh gupuh terlalu jok masjid oh ye kanceng ngaji lek kia ni ye doang lek tolek samping don tokol ya ye doang paling julung penggitan ya becah terlalu salat jenazah ya ah niki bapak dan ibu nggih keutamaan orang-orang yang beramal soleh sehingga begitulah cara setiap orang beriman mempersiapkan kematiannya dia persiapkan bekal pada zawadu fa inna khairazadit taqwa berbekallah kalian kata Allah dengan sebaik-baiknya bekal dan bekal yang paling baik itu adalah takwa. Takwa niki bekal sepaling soleh. Fatazawwadu fa inna khairazadi at-taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal kalian adalah ketakwaan. Lain mak mutik ngembilinan bapak dan ibu berembe-rembe baru sampun terbaca ya di awal pengajian kita ya bahwa kepeng benang di tiarak jauh mati nggih. Ruang mobil sak solah di tenarak jauh mati nggih. Ruang bangket sak penok sak luwe sak luas di tenarak jauh mati sak ayat jauh mati adalah bungkak awak terdoang sak terbungkus isi kain kapan enggak nih kepada ibu cuma yang mengiringi kita adalah amal ibadah kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita salasatun saaran mayit ni ke yang terikutin si telu perkara ye telu yang ikutin mayit demen sampun ngimbilinan yatba'u ahluhu yang terikutin isi keluarga isi semeton isi sahabat si kadang jarin ya isi keturunan ye ya lalu ikutin dia kubur ya ye ikutin ini ke ya lagu muntuh le kubur bapak dan ibu sila lunggu sami dekat jak paling ya romantis tu le baun dunia ni kinggi misal arak sopo inak sopo ya senina berbahasa oh gamak kakak amuk gede kanje sidet yang di mai irap ke iro bunin nggi sak mama masih semenua amuk gede tangga mua madi di mai irap bekakena bunin pokok kamu doang pun mai irap tirup le baun dunia niki kamu doang cinta sememang-memang tu unin nika nggi san masih irup lagu tu tahun debuktian mun tuah ngembilinan berembe-rembe kekangan berembe-rembe kecinten dengan mama di tuah dait bapa dan ibu nggi dengan mama nika pun yak milu kelat tipah lek samping kubur seninan yak ngantih aran apa ndek marak nika denara apalagi ina-ina dakan japal parang diri paling kangen oleh semaman dia tu adain dengan Nina yang milu kelatipah di samping kubur seninan lepas semaman pun dia tinduk dia narak paling dek mankah nelung wajak malik CLBK saling kirim WhatsApp bunyi teparan nika cinta lama bersemi kembali nggih telpon-telpon berambil kabar madik wah jaring bebalu wah tiang mangkin niki oh pira mati enggak semamam julunui niki alamat aneta berjangkep purin terus ini ah nika yang terjadi bapak dan ibu ini nah sehingga bapak dan ibu yang dirahmati Allah SWT ialah tau penting terpelunggu sami nika ya memiliki ya pendamping yang soleh-solehah kemudian saya turut ya mayit ni ke sak kedua adalah ya tabau maluhu yang terikuti ni si harta benda tapi kenan ya harta benda sak turut ni ke ya sak turut ni ke berupa mobil ya ya sak atong ejo kubur sak motor nggih ya atong nggih kemudian ya tabau amaluhu yang diikuti endah si amal perbuatan. Kemudian bapa dan ibu yarji'u isnani wa yabqa wahid. Ulik dua kemadian sikit. Yarji'u ahluhu ya wa maluhu. Ulik ruan senina anak, ulik ruan sahabat,
ulek ruan semeton jarin, ulek ruan harta-harta saatong eone, mobil sangatong onek ni mungkin dah tulik kuburan, ya, motor sangatong onek ni mungkin dah tulik kuburan. Yarji'u isnani wa yabqa wahid, ulik dua ndot seke saandot nika yabqa amaluhu, saandot nika adalah amal perbuatan, sehingga mun amal perbuatan tersolah, masya Allah bapak dan ibu nggih, itulah yang akan menghantarkan kita. Jangankan pelungguh masuk ke dalam kubur, sadet teman, ya, sampai teman tamu juga dalam kubur masih tertegak sida-sida Allah Ta'ala, dalam arti kata masjid sakaratul maut, ya, masjid sakaratul maut. Te tahun nyawa niki, ruh niki oleh tenggorokan, ya. Nah, kesunahan termasih nike baca talqin oleh dengan sakenyengken sakaratul sakaratul maut. Bapak dan ibu ni kengi. Nah, amun terkebetulan berdua anak sak pacu sak soleh, maka insya Allah bija pelungguh sami sak soleh solehah ni ke menunda sakaratul maut, yang tokol oleh samping pelungguh, yang bepese oleh kentok pelungguh. Oh gamak amak, oh bapak, oh inak, sida mangkin kenyengken desakaratul maut, tiang bimbing pelungguh inak, tiang bimbing pelungguh amak, baca kalimat niki, la ilaha illallah. Ite sate bimbing ngisi anak temesak ndek tetau jawab, sebab elak tiang pelungguh sami niki dia kaku kelu, dia tahu wah muni lagu enggak, entar tahu jawab isi air mata penentang, air penentang niki sugul si culuk dah, sebab sak bimbing teniki adalah anak temesak, dia nampak dengan lainan, wah terlalu pesekolah anak jok pondok pesantren, pok jari ustaz, pok jari tuan guru, pok bepesek oleh kentok, la ilaha illallah. Banggen tepelungguh sami, culuk tepelungguh sami, cara diculuk niki sugul ai penentang, terharu bahwa anak temesak ia bimbing itu. Niki mun tepedue anak sapa pacu sak soleh, sak soleh ah, bapak dan ibu. Lagu sebalik amun tepedue anak sak lengi, sak ndek pacu, sak ngerunyam kintal din wah sembahyang, ini entoko oleh samping te penyengken sakaratul maut, lagu ndek narak tuntun tiang pelungguh sami baca dua kalimat syahadat, ini empesek oleh kentok pada penyengken sakaratul maut, lagu ndek narak pesek te kalimat dua kalimat syahadat nenten, enggak nuni pesek te, enggak nuni beketuan uama. Beto detolok sertifikat tanah ni ke unin. Beto detolok BPKB mobil ni ke ama unin. Nggih. Beto detolok kepeng sa hasil jual bangkat sawi ni ke ama unin. Ama kenyengken sakaratul maut. Inak kenyengken sakaratul maut. Inak beto detolok gelang keje cincin emas sawi ni ke 20 kilo beto detolok. Arwah nina kepenok semeton kini amun dedek barak laun tiang burung kemau uni niki ruen kanak sak ndek pa ndek pacu, niki ruen kanak sindek narak soleh, ye peberat dengan toa oleh sekarat, oleh nirup sekarat sampai kemudian tamu je dalam kubur dan wah bahagian dengan toa, selalu membuat orang tuanya merasa berat hati, merasa menderita. Nah, maka oleh sebab itu bapak dan ibu nggih perlu untuk indang nabi sak temanikan sidi-sidi Allah Ta'ala nika, bahwa monte masih irup nika sila teberiuk-riuk jaga bija jarin ke dendek lupa didik aden sak pacu sembah sembahyang, sebab Allah Ta'ala sampun memanik marak sak baru nika, pahala pamimba dem khalfun ada us solat,
lema seinggas sepeninggal pelunggu sami ngembilina lebaun dunia irup lebaun dunia niki pok tengembilinan lema yang arak sopok ya sopok generasi generasi sampai nikah generasi sa adha'us salata wattaba'us syahawata yakni generasi sak melalaikan sembahyang ini sembahyang lagu ia lalai berbe kena lalai ni ke ya ini entelat nggih ini badeng-adeng nggih ini bebarah-barisan juluk nggih ini kadang-kadang ya ngerampek juluk baru sembahyang ha ada penting ni kan berdagang juluk baru sembahyang papa saya ketika nak berselawat laun ni tinggi oh ya jangka-jangka jam telum pada berselawat lagu sembahyang subuh jam balut sembahyang subuh berselawat jam telum eh Allahumma salli ala Muhammadunin sampai jam 4 berselawat ngasih-ngasih sembahyang subuh jam siwa ambil lebih utama sembahyang subuh atau selawat? Sembahyang subuh apa selawat? Ha? Sembahyang subuh lebih utama. Lebih solat sembahyang subuh tepat waktu, dendek terlupa berselawat. Ya, sak solat ni ke? Ni selawat dah si bede gupuh nggih. Hei, tepiak kampung selawat tu ni. Ya. Sila terhadiri oleh lapangan muhajirin solawatan arak kiai ni datang arak habib ni datang unin dia lupa jauh amplop pada 100,000 unin berselawat sampai jam 4 demi ngebang subuh pun berselanggah menindah berselanggah dia ada gupuh-gupuh yang lalu sembahyang subuh niki salah total tidak dibenarkan ya tidak dibenar. Allah Ta'ala bermanik akimis solat tali zikri dirikan solat untuk mengingatku ya adapun solawat ni ke bapa dan ibu adalah ibadah tambahan untuk pelunggu sebagai bagian daripada cara kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adawus solata wattabau syahawat lema yang arah sepuluh generasi sak lalayan sembahyang lagu mengikuti hawa nafsu ya hawa nafsu Allahu Akbar Allahu Akbar azan berkumandang buih datang dengan belanja dinarak baik angan-angan yang tutup dinarak-narak baik angan yang mencegah-cegah dindik belanja dulu ya wah ngebang ni harap dengan marak nikah dinarak kepeng doa bapak dan ibu goyen nak kena dendek belanja dulu mai aruan naruan noni ya ha Allah karim sehingga lek Saudi bapak dan ibu nggih pelunggu sami mun sampun lumbar umrah lumbar haji ndek tiak dait pedagang-pedagang ni ke ye buka tokon mun sampun ngebang. Karena apa? Di situ nilai keberkahannya. Eh, arak sopok jamaah umrah tiang ni kan gih. Lah maksa ni ke yang beli pulsa. Eh, sila ayo niki saya anu ni langsung dekena. Nah. Bawa duitnya, bawa. Eh, mil pulsa, eh, mil ni kena gih. Jadi dengan perlu kepeng apa perlu si kepeng lagu maksud dengan cara-cara yang baik dan benar. Nah, mulai dari kiri lain cerita gih. Amulik gubuk gempeng tiang pelunggu sami niki sandin selapun nggih lagu tiang mau cerita dengan jamaah sagirang lalu berdagang jadi dagang korden ngelining nike ya ngelining mun mentelah oleh sopok gubuk oleh masjid nike munia ngebang padahal jadi dagang korden ya nia ngebang nia kamah pembeketuan yobi jadi jamaah niki ini ilalu anu lalu ngerampek pun ini saisi santri saisi masjid nikah bapak dan ibu kanak-kanak beci kanak-kanak kode dengan satu wakbeh yang lain ya sibuk urusan-urusan dunia duniawi
Nah, maka oleh sebab itu nggih, tujuan kita mengaji niki adit sak ramean masjid. Tujuan ke mengaji niki adit sak ramean santren. Nggih. Paham niki maksud nggih? Mun tuh mau ilmu marak mangki niki harus kesadar. Berarti bentuk kesadaran tiang pelunggu sami niki adalah tegenem jok masjid. Tegenem jok santren. Napi guna te jok masjid tesembahyang. Ara dengan genem jok masjid lagu ye lite mene. Di nyodok mene. Ya. Kance nyodok tindo. Amun bajang ye nyodok ngecas. Cas HP. Ya. Yo bakat masjid tom. Anu kelelah ke pete charger lo bali di nara niki to nara di masjid tu ni. Ye ton ngecas. Nah, maka tidak boleh seperti itu nggih. Fasaufa yalqauna dhayya illa man taba wa amana wa amila salihah. Manik Allah Taala fasaufa yalqauna dhayya, ya. Nah, kecuali orang-orang tersebut, jadi dengan sabaru girang lalian sembahyang nike lemak yang celaka. Allah Taala bermanik yang celaka, yang rugi, ya, illa man taba, kecuali dengan nika taubat, ya, engkah empahan sembahyang, engkah dek pacu, jari dengan pacu mungkin, ya, illa man taba wa amana wa amila salihan, dia bertaubat, beriman jok Allah Taala, pun selalu beramal soleh. Nah, maka arah penjelasan sekedar oleh kitab ni kini. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas, salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan tafsir terhadap ayat niki. Laisa ma'na adauha tarkuha. Tidaklah yang dimaksudkan, ya, melalaikan sembahyang nike adalah tarkuha bil kulliyati, meninggalkan secara keseluruhan. Jadi mundengan digawe sembahyang secara keseluruhan, ning gawe sembahyang subuh, ning gawe sembahyang zuhur, ning gawe sembahyang asar maghrib, itu sudah keruan. Pegawean dek kena niki, pegawean mungkar. Lagu Basim Ibnu Abbas niki adalah walakin akharuha an auqatiha. Lagu dengan sateparang lalian sembahyang Basim Ibnu Abbas adalah dengan sagirang mengakhirkan waktu sholat. Ya girang akhir-akhir tong gawe sembahyang. Kadang-kadang tu bangket tau, ya. Laun tong sembahyang asar, demeniak serap jelu. Ya tong sembahyang asar, hidup boleh atas pelipi malik tau, boleh atas usuk, nggih. Nggih. Ya teparan adauha. Yang sembahyang zuhur demen yaru asar. Yang sembahyang maghrib demen yaru isa. Yo inak makam semenian sembahyang haul pesolah sinetron baru ni. Sinetron si ketunggulan. Ya. Yang sembahyang isa istirahat dulu kau lah lahirap kanakku ni. Laun sembahyang aneh ni. Tengah malam, ha? Muakhir assalatu wassalamu alaik rahim subuh itu sembahyang itu sembahyang isa ya teparan dengan melalaikan sembahyang mu apa lagi nak gawe sembahyang tarawih lebih dahsyat malik ni ke hei gupuh pete imam sak becat sak gupuh ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin munin ton gi lagu mundaib imam sak ngalet bismillahirrahmanirrahim ini batuk imam nika ayah jadi insyaallah pindah jadi sak semalam niki empat lain pindah masjid ya pete imam sak becat akhir pemburung sembahyang tarawih lantaran gupuh sibuk pete imam sak becat walakin akharuha an auqatiha. Jadi basen Ibnu Abbas, jadi sateparan lalaian sembahyang nike adalah dengan sagirang
telat gawe sembahyang. Kemudian waqala Sa'id bin Musayyab Imam Tabi'in, berkata Sa'id bin Musayyab Imam daripada Tabi'in, pemimpin nggih rahimahullah, Nabi pasien beliau huwa alla yusalli az-zuhra hatta yati al-'asr, dengan nikah deng gawe sembahyang zuhur kecuali menunya datang asar. Ya, teparan dengan melalaikan sembahyang nikah. Wala yusalli al-'asr ila al-maghrib, dan yang gawe sembahyang asar nikah kecuali yang datang maghrib. Wala yusalli al-maghrib ila al-'isya, dan yang gawe sembahyang maghrib nikah kecuali yang datang waktu isya. Wala yusalli al-'isya ila al-fajr, dan yang gawe sembahyang isya kecuali yang datang waktu subuh. Kemudian wala yusalli al-fajr ila tul'i syams, dan gawe sembahyang subuh nikah kecuali dengan sampun taik jelur jam siwak nikah tau sembahyang subuh. Arak sasampun marak nikah bapa dan ibu, arak pun dek munara aruan tante endeng maaf, aruan tante taubat, mu engkah tegawe malik ye neneng maaf di pak di sidalah tali ya rob ya nenek kaji semeneng-onek ke irup tepeng umur si deside kaji ya Allah yang mohon maaf girang tegawe sembahyang asar yang naru maghrib ya Allah, girang tiang gawe sembahyang maghrib yang naru isa ya Allah, girang tiang gawe sembahyang subuh ya demen wahtiwuk jelo ya Allah, tunas maaf ya Allah. Insyaallah engkah tiang yak gawe, insyaallah malikunin nggih. Insyaallah engkah tiang gawe ni. Dek kena insyaallah. Amun perkara sak solah dek kanggo kena insyaallah. Terberjanji ya Allah, engkah tiang gawe. Tiang taubat ya Allah. Mara ni nggih. Bapak dan ibu dari mati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit nggih. Nanti beliau Tuan Guru Saroni akan banyak memberikan kepada kita juga tentang ilmu pengetahuan, ilmu agama yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Faman mata wa huwa misrun ala hazil halah wa lam yatub wa'dahullah bi ghayyin. Sai-sai sak mati dalam keadaan sak baru nikah ya, sak empahan sembahyang, sak lalayan sembahyang nggih. Kemudian ya mundik man neneng taubat, neneng maaf. Wa'adahullahu bigoyin, maka dia terkena dengan janji Allah niki, yakni janji Allah niki adalah Nabi basen Allah wa huwa wadin, yakni wa'adullahu bigoyin, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam sopuk neraka jahannam aran goyin. Nabi kena goyin niki wa huwa wadin fi jahannam ba'idun qaruhu khabithun ta'muhu, sopuk jurang lek dalam neraka jahannam ba'idun qaruhu, jurang terjal sopuk tau lek dalam neraka jahannam ye jurang terjal. Muniki kan masih naran jurang kedik niki, kedik jurang niki, muniki wah jurang terjal malik lek dalam neraka ampun nika nggih. Mu terus khabithun ta'muhu, ambun ye bas bais basen dite nggih. Khabithun ta'muhu, sebab isin adalah bangke manusia serta popok pandik sidisir Allah Ta'ala akibat dosa salan salaik gawe oleh bangun dunia tertumpah tertimprah oleh dalam jurang nikah. Bagi dengan-dengan sak jirang lalaian sembah sembahyang. Nah bangka le makin ni gigi tertaubat gigi mentuah taubat dia lupa berdoa ya Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, tuntun aku, bantu aku, tolong aku, sebab amun kena endeng pertolongan sida-sida kaji ya Allah, ndek ketahu tiang niki. Bantu tiang adesa berbentang kinget tipak di sida kaji ya Allah, ala zikrika wa syukrika ya Allah, tolong tiang ada yang tahu baik ucap syukur sebab amung kemesak kedang niki ini kelupa si penak ruun doi bandar niki, si penak ruun umur tiang baluk ulu umur tiang sampai mangkin dekuah baik ucap syukur atas umur yang panjang niki tiba di sini kaji ya Allah, ya Allah
tolong piang ya Allah adik sak solah tentang ke ibadah wa husna ibadatika. Kamu tidak marah nikah ya sekedar ibadah-ibadah doang bapak dan ibu ya, menunjukkan dengan sembahyang milu sembahyang, menunjukkan dengan nunduk milu dan nunduk, kagum dia ketawa dalil nunduk, dia ketawa dalil dengan baca petih, dia ketawa dalil dengan ruku, dia ketawa dalil dengan sujud sak lain-lain nikah dan ibu ya. Ya, pun tengeneng jong Allah Ta'ala. Namun tu hati jamin pertolongan Allah Ta'ala. Yelah marat yang belum sami niki. Pun dah tebeng angan Allah Ta'ala. Oh, panjak ke? Ha? Oh, hambung ke? Ak ketulung niki adin sak solah entam sembah yang. Am solah entam sembah aku jadi nenek. Lalu ke ngaji. Tu arak majlis ilmu. Aran Raudatul Ilmi. Lalu, tapi ada Raudatul Amin, mohon maaf Raudatul Amin. Lalu lai pengajian untun penuh tuan guru ngajahan ya, para pengasuhnya juga orang-orang yang ikhlas. Lalu ngaji munara pegawaian, peteh pegawaian dia ngaji julu lemak munah pada solah entam pada tau ibadah ha, pada pegawaian aku jamin. Dakai je pada lalu ngaji, ndek ya pada mejang. Dakai je pada lalu ngaji, ndek apa ya pada lapah. Ngaji ke. Sebab aku sudah jamin rezeki kalian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sai-sai bertakwa tipak desida Allah Ta'ala, maka dia akan berikan harta, akan berikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Amin ya Rabbal. Sehingga banyak dengan dia sekedar jadi marbot dong di masjid, padan denuah lalu pita kepeng, denuah lalu berdagang. 6 bulan kemudian datang orang dari Mataram, solat numpang solat di masjid ni ke tangga-tangga demen bah berketuanan. Masya Allah, belungguh si pacu jadi marbot, sandal tiang baru ni ke alhamdulillah belungguh periri. Menulai makside berangkat umrah gratis lekan tian min haizula ya kasih. Betul apa tidak? Nah, maka pelunggu sami juga harus begitu. Ye, lagu muntuah lumbar umrah, kulit lekan umrah, delek teka juman terus. Ya. Macem tangka juman, ya. Maksud bermain tangka juman ni ke? Lain milih jadi imam balak deh. Tak jadi imam kamu, aku paling berhak ni. Soal aku kejok Mekah ni. Ye, arak dek dengan arak ni ke? Arak, lihat support tahu. Ye, dengan arak lihat riki, ya, dengan sampai arak. Ye, sah kedua. Amu untuk sekedar umur dong. Maaf juga ni ki, temah beli-beli ini tinggi. Dengan tergirang akalan batur. Berminta dengan akalan batur ni ke? Ya, masyarakat sin akalan. Jamaah sinakalan, ya. Kadang-kadang baru umroh doang, wah nemolas sorban oleh atas. Marak dengan sampun gawe ibadah ha? Haji. Sebab haji ni ke ya beke kan ke umroh. Amun umroh belum ku bilang jelon ke baun ke datang jok Mekah. Ya. Umroh ni ke hanyalah ziarah yang memiliki keutamaan besar, fadilah besar, pahala besar. Lagu mun haji bapak dan ibu ia sampun ketentuan waktu sida-sida Allah Ta'ala. Bulan lek bulan Zulhijjah, tahu naran Arafah. Ye, ara-aran wukuf ya. Al-Hajj apa? Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah berdiam diri di Arafah. Ya, pertemparan dengan sampun gawe ibadah haji. Dakak jak lempar jumrah satu kali, lagu munde wukuf oleh Arafah, lensah haji. Lagu muntuah wukuf oleh Arafah, dakak jak lempar umrah, dakak jak lempar jumrah, haji kita sah bapak dan ibu. Ya, nah disinilah kita sebagai orang beriman. Kalau beribadah itu jangan beribadah hanya untuk minta dipuji. Banyak orang pergi umrah, ah dia milik umrah, adik sah.
begenti aran tu ni nggih. Ada satu tempat kena pak haji le masih jamaah tu ni nggih. Ha nggih nggih. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah-ibadah ni ke betul-betul mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutu zakata wa zalika dinul qayyimah. Jadi harus terikhlas di dalam beragama. Yeah. Sehingga tapi satu bulan tenika yang jari keberkahan baru di Pak Pelunggu Sami. Insyaallah nggih. Yeah. Mudah-mudahan tiap Pelunggu Sami niki picanin sidi-sidi Allah Taala ya. Mampu berkunjung ke Baitullah untuk beribadah di Masjidil Haram. Ya, berkunjung ke Masjid Nabawi baik lewat umrah maupun lewat ibadah haji. Mudah-mudahan bermanfaat nggih. Ampura agak belus sekali nggih. Hadanallahu yakum ajmain. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.